melaporkan dari proyek turap Nabi Daru. Saat ini kondisi air pasang sedang naik. Hingga saat ini pengerjaan tetap terus dilaksanakan meski dengan secara manual. Seperti ini, lihat. Dan secara manual di pinggiran turap cor beton tetap dilaksanakan meskipun dengan cara manual. Ini sejumlah pekerja tengah melakukan. Ini di sisi kiri jalan menghadap lensa, itu di arah jalan Brigjen dan Effendi atau yang radial yang mengarah ke Palembang Indah Mall. Lokasi di mana Pak? Di Kelurahan 26 Miliar Pak, depan rumah rusun. Depan rumah susun itu di aliran Sungai Sekanak Lambi Daro di arah, kalau Bapak mau ke arah Pasar 26 Miliar itu bisa dilihat di sebelah kiri jalan, atau kalau mengarah ke kawasan mall itu di sebelah kanan jalan. Nah, ini mungkin kita lihat itu rumah susun. Nah, ini rumah susun. Ini ada teman kita yang bertanya. Nah, ini rumah susun. Nah, ini kawasan proyek. Proyek karena ini sepanjang 11 kilo dan 500 meter tengah dikerjakan di kawasan 26 Ilir, di perbatasan 26 Ilir, 24 Ilir dan 23 Ilir. Ini jembatan yang mengarah ke rumah susun. Proyek turap ini tengah dilakukan. Kondisi air pasang naik Pak ya. Jadi alat berat untuk bisa melakukan. Dan ini tetap dikerjakan meskipun dengan cara manual. Pekerjaan turap ini adalah salah satu untuk pengendali banjir, juga menjadi tempat wisata. Rencananya seperti di arah di Sekanak sampai Wali Kota itu ada benteng kampung warna-warni. Itu akan nantinya akan dipasang pinggiran jalannya menjadi salah satu objek wisata pinggiran Sungai Musi atau pinggiran sungai. Diharapkan pemerintah Kota Palembang mengharapkan proyek ini selesai akhir Desember, diperkirakan selesai. Turap ini pinggirannya yang akan dipasang semacam pelampung drum. Nah, ini ada pelampung drum di sebelah jalan.
Pemprov ini modul pekerja akan dipasang di sisi kiri jalan, kiri kanan sungai Kanto Abidaro seperti yang berada di kawasan Jembatan Karang atau samping aliran sungai samping kantor Wali Kota Palembang di Jalan Merdeka. Nah, seperti ini drum apung yang telah siap berada di lokasi, tetapi saat ini belum ada pemasangan. Kemungkinan akan diselesaikan turap di sisi kiri kanan jalan seperti ini. Ini belum selesai karena air pasang naik. Pekerjaan tetap dilaksanakan meski dengan cara manual. Pak, proyek 1 proyek pengendalian banjir. Laporan kami dari proyek Sungai Kanto Abidaro, progres pengerjaannya setelah mesin memasang pinggiran cor beton pinggiran turap Sungai Kanto Abidaro. Demikian laporan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.